kapal selam TNI Angkatan Laut Karinaga Pasal 403 kini punya komandan baru. Kapal selam TNI Angkatan Laut Karinaga Pasal 403 kini memiliki komandan baru setelah dilaksanakan serah terima jabatan pada Kamis 7 September 2023. Setijab dipimpin oleh Komandan Satuan Kapal Selam Komando Armada 2 Kolonel Laut Ahmad Nur Taufik dari atas geladak Karinaga Pasal di Surabaya, Jawa Timur. Jabatan Komandan Karinaga Pasal 403 diserah terimakan dari Letkol Puput Arik Ahiranto kepada Mayor Joko Arianto. Dalam sambutannya, Ahmad Nur mengatakan bahwa pergantian jabatan Komandan Kari merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi. Pergantian jabatan itu untuk pembaruan semangat dan penyegaran pemikiran di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ahmad Nur tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Puput Arik atas dedikasinya selama ini. Adapun Karinaga Pasal 403 merupakan kapal selam yang memiliki kemampuan menembak torpedo musuh. Peningkatan kemampuan armada petarung bawah laut ini sering dengan pemasangan peralatan swaco, yaitu pemasangan torpedo di Karinaga Pasal 403. Torpedo Karinaga Pasal 403 tersebut berkemampuan menembakkan amunisi jenis MAJ dan MAD yang berfungsi sebagai self defense atau sarana pertahanan diri dalam menghadapi serangan torpedo lawan.